的耶哦。Yo yo guys, Gus and Gek semeton sarang samijek mai kumpul. Kita ngomongin Dupa yuk di Dupapedia Channel bersama saya Inyoman Mahabudi. Watau. Sudah lama ya guys saya absen. Terlalu banyak hambatan rasanya yang bisa membuat saya tidak bisa membuat video. Minggu-minggu kemarin, memang kalau dibikin alasan sih banyak banget alasannya, bikin listnya tuh terlalu banyak alasan. Jadi intinya sih ya jangan bikin alasan ya, karena alasan itu tidak akan membuatmu lebih maju guys ya. Jadi tetaplah konsisten, tetaplah bergerak, tetaplah bekerja, berkarya, membuat karya-karya itu dengan konsisten, dengan tidak membuat alasan. Apapun itu alasannya tetap jalan, asik. Ya teori ini pun terbentuk dari pengalaman saya gitu ya kan. Pengalamannya apa ya? Karena ada hambatan sedikit aja itu jadi membuat saya rasa nduk gitu atau won. Alah sebenarnya tuh won itu gak ada men gitu kan. Itu hanya malas. Ngomong doang bisa lu congor lu gede banget. Ya tapi bener men. Jadi sebenarnya alasan-alasan yang kita buat itu sebenarnya hanya untuk mengikat kita. Jadi tidak bisa kita terbang lebih tinggi. Asik. Nah sekarang kita kembali ke pengulasan Dupo. Sekarang kita akan mengupas Dupo apa ya guys ya. Nih, ini adalah Dupo Sang Yang Trisakti. Wah kotaknya ciamik ya guys ya. Ciamik ya tuh kotaknya ini. Dan ini masih ingat gak guys dengan pembahasan kita yang sebelumnya, Trisakti Kemenyan Premium. Ah ini nih, ini. Saya pasti bawa nih kotaknya. Tuh yang premium. Ini yang premium ini harganya kan sekitar 50-55. Nah mereka bikin produk yang lebih ekonomis lagi, yang lebih sedikit di bawah levelnya. Harganya 40-45 ribu. Nah satu kotak ini masih sama dengan isinya dengan kotak Kemenyan Premium ya guys ya. Jadi isinya 225 batang dan panjangnya 28 cm nih guys. Diameternya sekitar 4 mili. Nah coba sekarang untuk kita buktikan ya guys ya. Nah, coba kita buka, kita unboxing. Kita diberikan izin oleh pembuat si Dupo Sang Yang ini. Apakah benar mereka ini Dupo organik guys ya. Bahan-bahannya itu memang benar-benar asli. Ya asli lah, bisa dibakar. Maksud saya ini tidak menggunakan bahan-bahan kimia gitu. Ho, kita bongkar guys ya. Coba bongkar seperti apa isinya Dupo Sang Yang ini. Nah ini dia masih ya menggunakan isi samrak gitu ya guys ya. Jadi dia langsung diisi gitu, diisi di sini. Oh, isinya ada 225 batang. Mungkin sebenarnya mereka samrakin begini aja untuk memudahkan si konsumen pengguna ketika membuka udah tidak perlu usaha keras lagi, langsung tinggal diambil. Ya. Ini panjangnya 28 cm, diameternya 4 mili. Kita coba bakar ya guys ya. Seperti apa Dupo Sang Yang Kemenyan. Dia termasuk yang dupo kering ya guys ya. Dan ini dia pengeringannya terlalu kering jadi sehingga dia bisa meletot-letot kemana-mana. Atau mungkin karena dia dagingnya ini terlalu tebal. Dagingnya tebal sehingga dia tidak mampu, si batang bambu ini tidak mampu menahan gaya-gaya yang ada di badan rupa ini. Sehingga dia akan terlihat meleot-leot. Terlalu berat dia ini. Mungkin bisa disarankan dia bisa menggunakan diameter yang lebih kecil lagi. Ya, cuma mereka si pembuat Dupo ini mungkin menganggap dengan membuat diameter yang besar ini akan lebih powerful aroma yang bisa mereka ciptakan. Dan ini asapnya cukup banyak guys ya. Sedikit berbeda dari Duponya Kemenyan Premium. Sedikit stronger dia. Karena memang katanya bahannya ini memang bahan yang di bawah levelnya dari bahan Kemenyan Premium ini. Ini di bawah. Nah, ini jadi dia kemasan Trisakti ini dia masih menggunakan ya, memang tidak ada bahan-bahan kimianya nih guys ya, nggak ada ya. Ini memang asli guys ya. Jadi memang kalau teman-teman yang pengen membakar dupo-dupo alami, sekarang kan memang lagi tren ya dupo-dupo alami, dupo-dupo yang mempertimbangkan kesehatan gitu kan, jadi tidak merusak badan kita. Memang guys ya, kadang-kadang aroma fragrance itu ada yang sangat kuat sekali kimianya,
Jadi itu bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Dan ini dia cukup ini ya, cukup mempertimbangkan unsur kesehatan di sini. Dan ini ada abu hitamnya nih guys ya. Abu hitamnya ini rasanya ini ada getahnya nih guys ya. Ada dicampurin kayu ya. Kayu yang menghasilkan, oh tidak guys, ini rasanya ini ada getahnya, ada getah dari apa, resin ya, resin tertentu nih yang terbakar di sini sehingga menghasilkan abu hitam di sini. Kita coba tes ya, apakah ini abunya panas di tangan. Oh tidak. Jadi ini ada hitamnya nih guys ya. Rasanya ini ada campuran bahan lain selain kemenyan guys. Makanya dia bisa menurunkan levelnya. Dan ini bahan itu cukup khas ya guys ya. Dan rasanya ini bisa kita kategorikan kalau orang-orang bilang nih guys. Ini namanya istilahnya ini menyan arungan nih guys. Ini saya pernah ciumnya. Ini orang bilang nih istilah-istilah lokal di Bali ini namanya menyan arungan. Menyan yang didapat di dalam dasar lautan. Serem gitu dengernya. Ya, jadi dia hitam nih. Jadi hitam ini menunjukkan ada resin yang ikut terbakar nih guys ya. Ada getah-getahnya ikut terbakar, dia berwarna hitam di sini. Dan tapi ini intinya nih kombinasinya cukup enak ya guys ya. Cukup enak dan tidak mengganggu pernafasan nih. Tidak membuat nyelkek gitu terlalu, aromanya terlalu nusuk gitu, enggak. Tapi ini enak. Cuma memang asapnya karena terlalu banyak. Untuk penggunaan di ruangan yang agak terbatas gitu, yang sempit gitu, memang ini cukup-cukup mengganggu juga. Walaupun dia memang alami, ya samalah kita bakar sampah daun gitu di ruangan kan gak enak juga rasanya kan, ya tetap aja dia menimbulkan asap apapun ya, dia tidak mengganggu, lebih baik kan dibandingkan kita menghirup udara segar ya kan. Kita memang tidak nyaman gitu berada di asap yang terlalu banyak gitu. Nah, cuman bukan berarti ini tidak baik ya kan. Ini memang kalau untuk teman-teman yang pengagum doa mantra-mantra di mana kalau dengan asap yang banyak itu bisa mengantarkan doa lebih banyak. Nah, ini cocok banget nih. Ya, tuh, cocok banget. Memang untuk persembahyangan bagus, untuk pengasapan. Nah, ini memang bagus nih. Tetepin aja 3 atau 11 batang gitu, cet gitu. Udah banyak deh asapnya. Buzz gitu, asik. Oh, rasanya ini guys ya, ini best value ya guys ya. Jadi memang worth it lah. Layak untuk dibeli. Ya kenapa? Karena dia bahan alami, terus harganya memang lumayan mahal ya guys ya. Lumayan mahal ini, harga hampir 40. Cuma kalau dibandingkan dengan aroma-aroma yang lain, aroma-aroma kemenyan yang lain, yang dia bilang harganya di bawah rata-rata, rasanya tidak banyak yang bisa kita cium aromanya. Aromanya tidak begitu nendang gitu untuk aroma kemenyannya. Dan ini kalau misalnya teman-teman yang pengen mendapatkan efek aroma kemenyan yang sensasi ya, sensasi aroma kemenyan yang keren, nah ini bisa digunakan nih guys. Nah, saya merekomendasikan Dupa Kemenyan Trisakti AC dengan asapnya banyak dan aroma kemenyannya dapat lah ini. Menyan arungan. Well guys, saya rasa gitu aja ya pembahasan mengenai Dupa Kemenyan Trisakti. Saya masih perlu komen, saran, kritik apa aja deh yang sifatnya membangun, memperbaiki video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like atau subscribe video saya di saluran saya, Inyoman Mahabudi, sehingga saya bisa lebih semangat gitu untuk buat video-video yang lebih keren, atau teman-teman juga bisa update video-video terbaru dari saya. Terima kasih atas atensinya. Saya Inyoman Mahabudi. Watau!